Oh, tukai yang bukan sang beruntungnya. Yuk. Ya, kita ke lapangan di set yang keempat. Nampaknya baru di tim dari Cilumpa. Seorang bibit akan lakukan set di bank 15. Siapa gerangan yang 7 masih mencari lawan yang lemah. Siapa gerangan lakukan bola jam set, lakukan keras ke belakang. Bisa yang langsung lakukan diskomunikasi pemain dari Cekos ini. Poin pertama 1-0. Ya, nama seorang pibit masih di bank 15. Siapa gerangan yang 7 masih mencari lawan yang lemah. Bukan bola jam set, lakukan keras ke belakang. Ada seorang pibit akan umik berikan bersama Maja. Pukulan dari seorang Maja tidak dapat dibendung oleh para pemain di Cilumpang. Poin satu sama. Ya, ada seorang Chandra di bank bola. Siapa gerangan yang akan dituju? Namanya seorang Umi. Siapa gerangan yang dituju? Masih mencari lawan di bank bola. Siapa gerangan yang akan dituju? Lakukan sudah pada terang belakang. Di sana ada seorang Nonor. Angkat seorang Ian. Berikan ada seorang gerangan yang dasar. Dapat selamat dengan seorang Rudy di sana. Siapa? Maja. Dapat dengan selamat dengan seorang Ian. Berikan seorang Rian. Dapat selamat dengan selamat Ian. Berikan siapa? Bola menang tenang seorang Ian Pimpin. Ada seorang Chandra. Angkat Umi. Berikan ada siapa? Dari seorang Rudy ini di putera yang tidak dapat digabung oleh para pemain dari Cilumba. Poin pertama 2-1. Ia adalah seorang Umik masih tiba-tiba bola. Siapa yang tuju mendatang ke belakang sudah ada Pimpin. Ada seorang yang berikan siapa? Rian. Nah, seorang Chandra dalam dasar sayang seribu sayang. Penyelamatan yang kurang sempurna dari seorang Umik ini pindah poin 2-1. Ia adalah seorang Ian tiba-tiba bola. Siapa yang tuju masih mencari yang lemah. Lakukan sudah di sana seorang Chandra. Angkat seorang Rudy berikan pada siapa? Rudy. Pukulan yang begitu menggelegar dari seorang Rudy membentur tembok dari seorang pemain dari Cilumba ini pindah poin 3-2. Ya, ya, ada seorang Demo timbang bola. Siapa yang tuju? Masih mencari yang lama. Lakukan bola jam set, lakukan keras ke belakang. Oh, seorang Demo ada Rian di sana. Angkat seorang Rian berikan siapa? Rian. Dapat dibentuk oleh seorang Chandra. Angkat seorang Rudy berikan siapa? Gelantung Rosen. Bola quick dari seorang pemain yang nomor 4 ini didapat kembali oleh para pemain dari Cekos. Pindah poin. Abad sama. Ya, ada seorang dia pisang timbang bola. Siapa gerangan yang tuju? Lakukan bola. Jam set lakukan keras kembali oleh bola kali. Sana ada Demo. Angkat seorang Wigre. Rusman. Bola quick dari seorang Rusman. Dia akan dibendung oleh para pemain dari Cekos. Pindah poin. 5-4. Ya, ada seorang Rudy, tiba-tiba bola, siapa yang tuju? Lakukan bola, jam sudah bola, kena celana nonak. Angkat celana yang minggu, dengan siapa? Ria, pressing bola dari seorang Ria. Sangat cantik sekali. Jatuh di darah yang kosong, pindah poin. 5-5, angka kembar. Ya, seorang nonak, tiba-tiba bola, siapa yang tuju? Masih mencari yang lemah, lakukan sudah, lakukan tiga belakang, sudah seorang pajak. Angkat celana di gelap, tipe saja. Dapat tipe yang sangat cantik dari seorang Umik. Jatuhkan bola di bola yang kosong, pindah poin 6-5. Ya, seorang Rusman namanya akan lakukan set, tiba-tiba bola, siapa yang tuju? Lakukan sudah menetap belakang, sudah lihat. Angkat seorang berikan ucapan siapa? Pimpin! Pukulan dari seorang Pimpin ini dapatkan dibentuk oleh para pemain dari Cekos. Pindah poin 6-6. Ya, ada seorang nomor 4 lakukan sudah menetap belakang, sudah lihat. Rudy, angkat seorang Umik berikan siapa? Chandra! Pukulan dari seorang Chandra. Begitu pada saat tiga tidak dapat dikembalikan oleh para pemain dari Cilumba ini. Pindah poin 7-6. Ya, seorang Chandra tiba-tiba bola. Siapa yang dicium? Lakukan mendatang ke belakang. Di sana ada Nonot. Angkat seorang berikan siapa di sana? Rian. Bola berkatan dari Rian. Dapat seorang Bebo. Angkat Umik berikan pada siapa? Pemaja. Pukulan yang begitu pada saat dari seorang Pemaja ini. Poin pertama 8. Seorang dapat 6. Ya, namanya tim Ahad diberikan wasit kepada tim Ahad yang pertama di Gimbang Kabupaten Cekos memilih 8. Ya, ada seorang Chandra tiba-tiba bola. Siapa yang dituju? Lakukan sudah bertemu di sana Nonot. Ada seorang yang berikan sama Ahadnya. Bola quick dari seorang Daseng ini yang dikembalikan oleh para pemain dari Cekos. Pindah poin 7-8. Ya, ada seorang Pipin tiba-tiba bola. Siapa yang dituju? Masih mencari oleh Omar. Lakukan bola. Chandra lakukan jelas ke belakang. Di sana ada Rudy. Ada seorang Pipin berikan sama siapa? Chandra! Bola back attack dari seorang Chandra ini
terlalu memanjang. Poin pertama 8 sama. Ya, nasional. Pipit masih timbang-timbang bola. Akan lakukan jam siapa bukan bola. Jam siapa keras. Lakukan belakang. Serang nasional lagi. Berikan siapa yang berat. Maja. Pukulan yang begitu menggelengar dari seorang Maja. Lagi-lagi membebani pertahanan dari Cilubang ini. Pindah poin 9-8. Ya, nasional unik. Timbang-timbang bola. Lakukan sudah bertahan belakang. Bisa dari siapa yang berat. Akan nasional lagi yang berikan siapa. Ria. Saya yang cerdik. Saya yang pukulan yang begitu menggelengar. Masih seorang umit, timbang-timbang bola. Siapa kena yang tujuh, baca dalam, lakukan sudah lampu di belakang. Saya langsung pipi, angkat cara pengennya yang berikan siapa. Bola pengen tak pipi, dapat diberikan Radasan. Sayang seribu sayang, pukulan dari seorang dasar. Melepar lapangan, ataupun tidak dapat menyetir tangan para pemain dari negara cara-cara sini. 11-8. 11-8. Ya, namanya tim ayat pertama pasal tim dari Cilomba sekolah sementara. Cekoslova masih memimpin 11-8. Ya, kami undi untuk 1-2-0. Ya, payung, payung dan kanebo ya. Nomor tiket ya 004193. 004193. Payung, satu buah payung ya. 004193. Ada, silakan. 004193. Satu lagi, non. Satu buah kanebo. 003805. 003805. Satu buah kanebo ya. Ya, kita kembali ke lapangan. Namanya skor sementara masih dipimpin oleh tim dari Cekos 13-8. Nama seorang unik. Akan lakukan set timbang-timbang bola. Siapa berangkat 7 masih mencari yang lemah. Timbang-timbang si kulit sayang. Lakukan sudah mendatang ke belakang. Di sana seorang pipit. Angkat seorang Rian. Berikan siapa yang sedang Rian. Pukulan yang begitu melesat dari seorang Rian ini. Menyebabkan bendung oleh para pemain dari Cekos. Pindah poin 9-13. Seorang Rian lakukan sudah mendesak ke Chandra. Angkat seorang Amin. Berikan siapa yang sedang Demo. 30 sekolah. Sangat cerdik sekali seorang Demo. Jadi perbutan di atas net ini 14-9. Jadi salah siapa gerakan langsung jalan berlalu ke lawan. Di sana masih ada usaha ada seorang yang diberikan oleh seorang Chandra. Ada seorang yang di atas net. Masalahnya celah ada seorang yang nama di sana ada Nonot. Angkat berikan seorang Ian. Berikan pada siapa Nonot. Kumpulan dari seorang Nonot. Pindah poin 10-14. Ya, dasar lawan sudah menunggu di sana Chandra. Angkat seorang lebih, gratis saja dapat selalu. Namun gratis dapat dibaca dengan mudah oleh para pemain dari Chandra. 11-14. 11-14. Ya, dari seorang dasar lakukan sebentar ke belakang. Di sana siapa ada Maja. Angkat seorang lebih, berikan pada siapa di sana. Demo. Namun di sana masih ada Chandra. Angkat berikan pada siapa. Rudy. Namun kebelan yang begitu melesat dari seorang Rudy ini. Pindah poin 15-11. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Eri Purwanto sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tasikmalaya. Ya, kita kembali ke lapangan. Namanya masih kemudian 16-11. Ya, namanya tim ayo diberikan nasib kepada kedua tim. Di maut yang kedua, di tim yang keempat ini skor sementara tim dari Cekos masih memimpin 16-11. Pukulan dari seorang Chandra lagi-lagi membombardir pertahanan dari Cilomba ini. Poin 20-15. Ya, kalau seorang Chandra timbang-timbang si kulit sayang. Siapa kena yang tujuh mendatang ke belakang. Sayang, seribu sayang. Modal awal dari seorang Chandra itu terlalu terburu-buru. Pindah poin 16-20. Ya, seorang pipit namanya akan lakukan cancep timbang-timbang bola. Lakukan cancep keras belakang dari seorang Maja. Akan lebih berikan dari siapa Chandra. Bola back attack dari seorang Chandra ini sangat keras sehingga terdapat dikembalikan oleh para pemain di cuman 21-16. Ya, nama seorang unik akan lakukan set timbang-timbang bola. Siapa gerangan yang tujuh masih mencari lawan yang lemah. Lakukan sudah mendatang ke belakang di sana seorang pipit. Angkat seorang iya, berikan kepada siapa gerangan cuman saja. Sayang, seorang pemain dari cek masih terdapat dikembalikan. Pindah poin 17-21. Ya, nama seorang iya. Hidup Cekos! Oh!
Kami informasikan kepada panitia parkir harap kumpul di area parkir. Kemudian kawan-kawan, bagian tulang di mana persiapan dari Cekos super sementara dipimpin oleh tim dari Cekos 22-17. Akankah Cekos mengakhiri di game yang keempat ini? Adakah tim dari Cilimba? Kita saksikan berjalannya yang menuju game yang keempat semakin seru, semakin menghibur para penonton ataupun kita semua. Semakin lembaga wasit sudah menyatakan bergelombang kembali melanjutkan game yang keempat. Sementara seorang maja akan lakukan safety timbang-timbang bola siapa yang ada tujuh. Masih mencari lawan yang lemah. Lagi cinta mendekat ke belakang, terlalu jauh, terlalu rendah, lagi-lagi mana layang dari seorang maja. Pindah poin, 18-22. Ya, nanti jangan dulu bubar para penonton, ada refresh utama yaitu satu buah Polytron mesin cuci ya. Ada refresh satu buah mesin cuci Polytron, jadi kepada para penonton jangan dulu bubar. Ya, kita bilang lapangan seorang demo si kecil mungkin akan lakukan jump set siapa gerakan tuju lambungkan bola jump set lakukan terus ke belakang sedang dasek ada seorang yang berikan bersama bersama ada Rian ada demo masih dapat di defense bola demo sayang sungguh sayang bola terlalu licin di tangan seorang Rudi ini 19-23. Ya, ada seorang Rian tiba-tiba bola siapa gerakan tuju lambungan sudah mendapat bola sedang ada baca ada seorang yang berikan bersama siapa Rudi. Pukulan dari seorang Rudi begitu melesat bagaikan lalu lintar pindah poin 24-19 satu poin lagi match point jajan sebagai seorang Rudi oleh mengakhiri di game keempat dengan skor 25-19. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua tim yang sudah menang laga grand final dan kepada panitia dan kepada Pak Eri yang telah mendukung sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tasikmalaya dan wakil ketua DPD Kabupaten Tasikmalaya. Dan jangan lupa kepada para penonton jangan dulu pulang, ada satu buah doorpress, masih banyak doorpress lagi, jadi tegaknya kabar lupa masih banyak doorpress, satu buah mesin kecil yang ada belum tak. Dan kepada petugas parkir silahkan menempati ataupun panitia menempati posisinya masing-masing.